Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu tentang cara mudah untuk membatasi penggunaan data internet untuk hotspot pribadi di HP Oppo. Nah, oke, langsung saja ke caranya. Nah, langkah pertama adalah kita pergi ke pengaturan yang ada di HP Oppo kita. Kemudian kita bisa tap koneksi nirkabel lainnya. Nah, di sini kalian tap yang hotspot pribadi. Kemudian kita tap yang manajemen koneksi. Lalu kita bisa tap yang pembatasan data. Nah, di sini kalian dapat menandai mau memilih pembatasan data untuk berapa MB atau giga. Ada yang 10 MB, 50 MB, sampai dengan tidak terbatas. Nah, di sini juga terdapat catatan di bawahnya ini. Nah, catatannya berbunyi seperti ini. Hotspot pribadi akan mati secara otomatis ketika data berbaginya mencapai. Nah, misalnya di sini kita pilih yang 100 MB. Jadi hotspot kalian itu akan mati setelah 100 MB terpakai. Nah, jika diaktifkan lagi, data yang dibagi akan direset dan penghitungan akan mulai dari nol lagi. Nah, misalnya di sini saya akan pilih yang 5 GB. Kita tandai. Nah, seperti ini. Nah, itulah dia cara untuk membatasi penggunaan data internet untuk hotspot pribadi di HP Oppo kita. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.